Halo guys, berjumpa dengan saya Alim Triana. Oke, di video kali ini alhamdulillah ya teman-teman, saya masih bisa upload video. Dan di video kali ini saya mau nyari daun ketapang ya teman-teman. Dan ini lokasinya nih alhamdulillah banyak banget daun ketapangnya. Ikuti saja perjalanan di channel ini ya teman-teman. Ini hari ini saya mau nyari daun ketapang. Ikutin saja terus. Nah ini ya teman-teman, daun ketapangnya tuh alhamdulillah banyak banget. Ini saya sudah bawa kandi atau karung ya, seperti ini ya teman-teman. Ini nanti saya ambilin nih. Nanti HP-nya mau ditaruh di mana? Bentar, supaya kelihatan ya teman-teman. Nah kayak gini aja ya teman-teman, kayaknya kayak gini kelihatan semuanya. Oke, saya mau nyari ya teman-teman. Teman-teman nih, daun ketapangnya kering-kering. Nah untuk daun ketapang yang bagus itu katanya sih yang lebih kering banget ya teman-teman, itu yang sampai berkeriput itu katanya lebih bagus. Tapi berhubung di sini adanya seperti ini, yang penting kering lah ya teman-teman. Ini juga udah bagus buat ikan cupang. Oke teman-teman, saya langsung saja mau ngambilin daun-daun ketapangnya yang kering. Ikuti saja perjalanan di channel ini ya teman-teman.
Halo guys, ini berhubung daun ketapangnya ini sangat kering banget ya teman-teman nih. Kalian bisa lihat udah kering banget. Nanti kalau misalkan nyarinya ditekan seperti ini pada hancur semua ya teman-teman tuh. Ini udah kering banget. Jadi kalau misalkan ditekan seperti ini, nanti hancur semua ya teman-teman. Jadi ini nggak usah perlu ditekan lah. Sebenarnya sih masih banyak banget tuh, tapi nyarinya kayak gini aja lah. Supaya apa? Supaya ini kan habis nyari daun ketapang, biasanya itu saya dicuci dulu ya teman-teman, supaya nyucinya gampang. Kalau misalkan hancur seperti ini kan nyucinya agak lama ya teman-teman, tapi kalau masih lembaran seperti ini besar-besar jadi mudah nyucinya. Jadi saya nyari ketapangnya kayak gini aja, nggak perlu ditekan. Kalau misalkan nggak kering banget, biasanya saya tekan nyarinya ya teman-teman, tapi ini berhubung kering banget nggak usah ditekan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-temannya sudah mengikuti perjalanan di channel ini. Tetap semangat lah ya teman-teman di dunia kencupang. Alhamdulillah nih, saya nyari daun ketapangnya udah dapat nih 2 kandi ini bersama kakak saya teman-teman. Tetap semangat di dunia kencupang. Salam untuk ngepak Indonesia. Peace.